sahabat bida, salam jujuah nadewa paturan rasanina amin japi kamringan ibu sekini jujuhan harus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah amin. Ini bi udah mau semprot hama ya, semprot rumput ya. Jadi bi udah mau panen dulu kangkung kita ini, nanti takutnya kalau udah bi udah semprot kena hawa-hawanya aja pun remang-remang dari racun ini dia langsung mati, apa ya sahabat bida, takut kita nanti makannya. Ini mumpung subur subur sekali, jadi kita ambil gitu. Sayang ini nanti kalau udah nanti kena remang-remangnya, tidak mengikat apa. Takut kita makan ya. Nah ini ya cukup untuk sekali numis, sayang tadi kan. Ini semalam bi udah sudah semprot sebenarnya ya sahabat bida, tapi enggak mati, cuman pucuknya aja yang mati. Tengok udah hijau sekali, udah subur sekali ya, bekas-bekas kita sisa-sisa pupuk yang labu itu kan. Jadi terpaksa ini bi udah semprot dulu lah. Ini kalau kita tanam pun percuma ya. Aja guys. Merah. Iya, Jon. Kenapa nak marah, Kak? Iya, udah peot. Iya, Jon. Ih, punya kantu. Bawah. Nah, Pak Uda pakai apa namanya? Sudah pasang lansaran labu kita yang dekat rumah ya, sahabat Uda. Makanya tadi Bi Uda tidak kasih dia nyemprot karena kakinya kena ulat bulu di bau. Pas baguskan rumah Mak dapur Karo. Kakinya kena ulat bulu, jadi bengkak 2 hari udah bang.
dua hari sudah ya bengkak kena ulat bulu. Jadi itu asal kena air dia denyut ke tapak ulat, jalankan pun denyut, memang bengkak ya, bengkak kali kakinya semalam. Jadi kita sudah bikin obatnya, kalau udah kena ulat bulu seperti itu, kalau kena air perih denyut dia. Jadi makanya tadi Bi Uda enggak bolehkan Pak Uda nyemprot, biarlah Bi Uda pun sanggup juganya kan. Jadi Bi Uda sudah pulang dari ladang, Pak Uda ini kerjakan kegiatannya. Kalau ini kering kan, tidak ada air apapun, semua pasang lancaran seperti itu. Ini dilihat dari pokok labu kita untuk sekarang ini, sebab Bida ini bagus, lumayan bagus ya pokoknya ya. Jadi Bi Uda ini semangat sekali nih merawat tanaman kita ya. Kenapa ya, kalau kita udah lihat dari awal pun sudah mulai bagus tanaman kita, kita pasti semangat ya sebab Bida. Tapi kalau pertama pun sudah lihat kita tanaman itu udah enggak bagus, memang lemas kita kan. Kalau ini ya mudah-mudahan berhasil ya sahabat Bida, nampak sudah dari daunnya, batangnya subur ya, mudah-mudahan nanti membawa rezeki, bisa tersimpan uangnya sahabatku. Ini ya Pak Uda selalu seperti itu, kurang pas rasanya kalau Bi Uda. Nah ini dia penampakan pokok labu kita ya, sangat aman sekali dari ayam karena kita buat jaring dan pagar seperti ini sampai Bida, jadi terlihat sudah kan. Apalagi ini dekat rumah, kita tidak sangat membebani karena sikitnya luangkan waktu sudah bisa kalau sekitar rumah ini ya. Jadi bisa kita nanti entah pulang dari kebun pun bisa kita kerjakan kalau samping rumah ini aja sahabat Bida. Kenapa ini kalau labu seperti ini dia jaraknya sedikit, cuman kita butuhkan lubang gitu, karena ini nanti menjalar, dia sangat luas tempat menjalarnya. Ini satu tapak rumah ini habis nanti dililitnya ini. Ini takutnya kata Pak Uda bisa juga nanti dililit pohon kecombrang ini semua sama jengkol ya. Tapi kita nanti harus jagalah, mati pula nanti pokok kecombrang ya, karena udah sayang sekali dengan pokok kecombrang kita ini. Apalagi pokok kecombrang ini sangat-sangat membutuhkan kalau Bi Uda ini lagi masak. Karena Bi Uda ini sudah gimana ya, dari kecil sampai sekarang memang kita kalau masak itu tidak pernah ketinggalan namanya buah cikala atau buah kecombrang. Kata Pak Uda biar aku aja yang bikin katanya ya sahabat Uda. Kurang rapi rasanya Bi Uda yang buat. Jadi biarkan aja Pak Uda, dia lagi mengililit tali untuk naik labu kita ya. Seperti ini pun luasnya tempat lanjarannya sahabat Bida, habis nanti dililit semua ini, habis ini semua ini tempat langgaman labu ini ya. Oke sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa video berikutnya, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun, mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor, sampai jumpa sahabat Bida. Mohon doanya ya sahabat Bida supaya buah labu kita nanti kena harganya, kilonya pun banyak, tonnya pun banyak, bisa tersimpan duitnya.